Bapak-Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan perdana dari Sekegong Kumara Dharma Duta Laksana Banjar Kepisah Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Duta Kota Denpasar. Dengan penanggung jawab Manggala Adat Manggala Praja, Prajuru Adat Banjar Kepisah Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Pembina Tabuh Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya, Ketut Agus Swastika, Imade Andita, Agus Andi Kurniawan, Imade Murdana, Iketut Adi Mahardika, Iketut Agus Swastawa, dan Igusti Made Arya Aditya Purnama. Pembina Tari Dolanan Niputu Erma Melani, Anak Agung Ngurah Rama Wedastra, Koordinator Komang Jaya Juliawan, Penata Kostum Adi Anom Kostum, Cahya Atsuka, dan Arda Collection. Baik hadirin, untuk mengawali penampilan pada malam hari ini, Duta Kota Denpasar mempersembahkan tabuh kreasi baru kekebiaran Arunika. Arunika merupakan cahaya mentari pagi yang dimaknai sebagai cahaya harapan baru, khususnya bagi generasi muda. Dengan spirit dan semangat disertai ketegaran dalam menyikapi kerumitan tantangan kehidupan saat ini dan di masa mendatang, untuk menggapai keindahan tujuan yang dicita-citakan. Gambaran tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah komposisi tabuh kreasi baru kekebiaran, dibentuk dengan estetika kompleksitas, teknik permainan yang atraktif, dan pola garap yang dinamis, serta olahan unsur-unsur musikal sebagai jiwa dari wujudnya secara utuh. Dengan karya Agus Jaya Widiana. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembahan Sekegong Kumara Dharma Duta Laksana Banjar Kepisah Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Duta Kota Denpasar. Hadirin selamat menyaksikan. Thank you.